Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah itu merupakan sebuah institusi yang sungguh sangat luar biasa. Institusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama masyarakat yang mustadafin dari sisi ekonomi. Kalau itu yang bisa kita lakukan, insya Allah lembaga amil zakat infak sedekah itu akan bisa berdaya secara ekonomi, bisa memakmurkan masyarakat yang mustadafin secara ekonomi, dan tentu akan memakmurkan kelompok para duafa. Zakat adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah memberikan ketentuan yang tegas dan wajib, tentu kalau semua itu kita latari dengan niat ibadah kepada Allah, sungguh hidup kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia, fa insya Allah juga di akhirat. Alhamdulillah, las mukmin mandiri ini dalam waktu dekat akan mendapatkan izin, dan tentu amanah ini adalah sangat besar. Pesantren Mukmin Mandiri akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengelola ZIS ini, tentu mengikuti ketentuan dalam Quran, dan tentu kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mengelola usaha yang tidak hanya sekedar konsumtif, tetapi juga bisa produktif untuk pemberdayaan masyarakat mustadhafin. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk gerakan literasi zakat ini, kita maksudkan penataan dari berbagai macam bagi, antaranya terutama penataan dari organisasi yang namanya Basnas. Kemudian di dalamnya ada LAS. LAS di dalamnya lagi ada UPZ-UPZ yang ada di Jawa Timur ini. Kita gerakkan bersama-sama sehingga nanti punya potensi besar. Di mana potensi besar itulah yang kemudian kita kembangkan di berbagai macam daerah. Sehingga yang namanya zakat, infak, dan sodako itu betul-betul nanti terorganisir secara bagus, terorganisir secara utama. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dalam organisasi itu sendiri akan terpenuhi secara otomatis, secara profesional, yang namanya Basnas. Melalui Basnas dan zakat ini nanti akan betul-betul tertata sedemikian rupa. Dengan tertatanya sedemikian rupa, dengan profesional seperti sekarang ada las-las yang ada di daerah. Nah, satu contoh di Jawa Timur ada yang namanya las yang di Mukmin Mandiri itu adalah sudah mulai bergerak. Dengan pergerakan itu kemudian nanti akan bisa memberikan saluran-saluran yang yang diikut oleh las itu, las Mukmin Mandiri sendiri. Kelas Mukmin Mandiri itu sendiri seperti yang sekarang sudah sedang bergerak itu akan tidak hanya sekedar infak sodako, zakat infak dan sodako, tapi di situ nanti akan merekrut menggandeng dan jaringan kepada para pengusaha-pengusaha yang kemudian para pengusaha itu di mana di sana punya CSR yang dikelola perusahaan, instansi-instansi terkait yang kemudian oleh perusahaan-perusahaan itu. Insya Allah itu nanti akan berkembang dengan pesat. Kalau sudah itu berkembang dengan pesat, insya Allah yang namanya literasi zakat itu nanti akan berkembang secara utuh. Setelah berkembang itu, insya Allah zakat sendiri akan bertahan dengan secara profesional, disarungkan secara profesional, termasuk infak dan sedekahnya umat muslim di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur. Insya Allah akan lebih baik dan insya Allah akan lebih profesional. Insya Allah akan membantu perkembangan perekonomian di Jawa Timur khususnya. Insya Allah. Thank you.